Stop. Itu dia yang membuatnya kita ganggu. Matiin, matiin lampu. Mana? Itu? Mana? Itu loh. Itu? Yang pegang anak tuh loh. Botak tuh di bawah. Botak-botak. Apa nih di bawah? Awalnya kita matiin lampu ya. Apa nih di bawah? Sampai di bodoh. Saudara-saudara, siang, shalom untuk kita semua. Kita telah bertemu di tempat ini, keluarga dari Teddy dan keluarga dari Eva, dan kita akan masuk dalam acara lamaran. Sebab itu kami persilakan kepada keluarga dari Teddy dalam hal ini kepada Bapak Erik. Bapak Erik Romanti akan menjadi juru bicara dari keluarga Fedi. Kami kasih. Yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga besar Karudek, yang terhormat para hadirin, saudara-saudari dalam Tuhan, selamat siang. Yesus memberkati. Kami dari keluarga Romanti mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan kasih persaudaraan yang hangat. Tujuan kami datang untuk melamar dan melangsungkan pertunangan Teddy dan Eva. Kiranya maksud dan kedatangan kami mendapat restu dari keluarga Karundeng dan khususnya dari kedua orang tuanya. Untuk itu sebelumnya kami keluarga Romanti mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan kepada Pak Ibu Romanto yang mewakili keluarga Eva. Shalom, selamat malam. Maksud dari kedatangan keluarga Romanti siang hari ini untuk melamar anak kasih kami Eva Karundeng. Nanti sebelum ibadah sebentar dimulai, itu ada pemberian tanda kasih tentunya dari keluarga, khususnya dari Mama Kudi. Tapi dalam persiapan di keluarga. Allah.
Di acara selanjutnya kita akan masuk dalam ibadah pertunangan. Kami serahkan kepada majelis sektor. Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji syukur bagi kita sekalian bahwa pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini. Saya atas nama keluarga Karundeng mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Pitoi, Pendeta Emawati, dan juga pada Pendeta Stella, serta Penatua Diaken dari Sektor 19, dan juga keluarga Erong, Sektor 18, yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Adapun dalam rangkaian ibadah pengucapan syukur ini, mohon didoakan Pak Ibu Pendeta Emawati, yaitu untuk adik kami Eva Karundeng dan juga dengan Teddy Pemanti yang menurut rencana pada bulan Maret tahun 2009 akan melakukan suatu rencana besar bagi keluarga besar Erom dan Karunde. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Baik kedua. Terpuji engkau yang telah walaupun sudah sewajarnya kami mengharapkan agar kamu berdua nanti diikatkan dalam pernikahan dan bersama-sama menempuh jalan hidup bahagia. Namun hendaklah disadari bahwa pertunangan bukanlah janji atau sumpah untuk pernikahan. Karenanya jika di kemudian hari ternyata bahwa Tuhan menghendaki teman hidup lain bagimu, maka masing-masing kamu bebas dan tidak ada ingkar atau pelanggaran sumpah. Maka jika kita berkumpul di sini siang ini untuk menyampaikan doa restu atas kamu berdua, maksudnya ialah bahwa setiap yang hadir di sini memohon kepada Tuhan untuk membimbing kamu berdua ke arah pernikahan yang bahagia. Dan apabila hal itu sesuai dengan kehendaknya yang kudus dan berguna bagi keselamatanmu. Karena kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia, Ia telah memberi hidup gantiku yang bercela. Oh, mantap kasih Yesus.
pelan aja, pelan aja. Nah, pandang dong, pandang Fedi, pandang Fedi. Potong dulu, potong dulu. Pandang ya, pelan, pelan aja. Sudah boleh sur. Kami persilakan. Action. Selamat siang Pak Fendi. Apa kabarnya hari ini? Ya, bagus. Karena? Pantatnya sakit. Sakit karena? Eva injak-injak. Oh, begitu. Laporkan ke Komnas HAM ya Pak. Nggak lapor ke Mama Karunda Kintangen. Eh, nggak naik awasnya. Sekarang disakitin terus. Sekarang kita kemana nih? Sekarang mau menuju ke Singaraja. Semalam tidur di Dukul. Dekayangan. Iya. Enak saya di sana. Lah iyalah, cuacanya sejuk banget gitu loh. Tolong deh, pakai AC aja udah sejuk. Itu yang aku cari. Tapi ya Evan, itu mau menang sendiri. Masa mau minta 2 hari di Singaraja? Tahu nyampe nya Bedugul malam. Pengen istirahat. Karena kalau di Bedugul itu susah makannya, susah mau ngapa-ngapain, susah mau kemana gitu loh sayang. Yang Fedi cari kan cuacanya. Cuaca masuk kamar pakai AC udah dingin. Beda dong, yang alam sama yang AC beda. Lu orang tuh belajar nggak? Sekolah nggak? Iya, percuma sekolah tinggi-tinggi. Oh, contohnya ke Eva. Mana, Su? Emang aja. Apa-apa marahnya? Iya, kan asal main bentak-bentak depan di rumah lagi, awas. Oke, sampai ketemu ntar di sini aja ya. Bye bye, goodbye. Saya pencet. Yeah. Kita sebenarnya udah nyampe dari tadi sih aja. Cuman capek melulu. Tadi makan di Biju. Habis makan. Pengen lihat hardisknya yang baru kayak apa sih, gede ya, kayak apa sih bagusnya. Kita Fendi, where are you right now? Kita
kita baru aja habis dari makan rujak, terus cari celana, balik ke hotel lagi, hotel Bali Taman, dan sekarang kita mau ke kamar. Lihatlah Fedi dengan jalan yang terpincang-pincang seperti seorang kakek. Apa dong? Mau lihat kamarnya kita. Tunggu sebentar ya. Kamarnya kita paling ujung, di belakang dari suite room. Nah, itu dia kamarnya kita. Oke. Dolphin jacketnya mulai dolphin. Ini dolphin. Dolphinnya situ terus. Bibir doang. Oke, kita masuk kamar dulu ya. Hey. Kok gitu nggak nyemplung sih? Kamu udah sekali ini. Yang di sana? Orang kedinginan habis berenang. Mana sayang? Ikut. Kenapa? Halo, ya udah sana deh. Sana deh. Sudah mau habis nih say, CD-nya. Nggak, biar kasih habis tuh. Cukup deh sini. Cukup deh. Cukup deh sini. Halo, Gehan. Ini ya sudah. Beda. Soalnya kan lain tamunya. Gitu. Oh gitu. Harganya beda. Enggak, sama harganya. Cuma ini beda kulitnya aja. Oh gitu.
ini sudah lah. Ay, benar nyanyi harganya beda. Harganya beda. Mungkin untuk bulenya lain harganya, kan pakai ini dia ngantam kan dikasih juga sepenuhnya. Coba lihat mie-nya itu. Oh, coba. Coba lihat itu. Ya, memang beda ini untuk bule. Kalau itu pakai bule kan nggak bisa ngasih susunya 30%. Oke. Oh. Ini enak sih, Mbak? Campur bumbu ala ranggon. Cumi aja udah. Saya makan apa? Pilih dan apa-apa. Enggak. Oh, ada yang anu. Bisa bilang, masih kok ada petang itu. Oh. Apa Mbak? Apa tuh nih? Ngomong apa tuh nih? Cuma malam. Mbak, kalau ngantrinya lama kan berarti dapat komplimen dong. Dapat apa yang gratis dong? Pakai kentang sih ini Mbak. Pakai kentang. Hai, kita sekarang sudah ada di Ranggon Sunset. Mbak, ada di situ saya. Ranggon Sunset Restoran. Dekat Cozy Restoran ini dulu kita pernah makan juga. Rame banget orang-orangnya, ada grup kebetulan yang masuk buat tamu-tamu di sini. Kayaknya ini yang punya hardis juga deh saya. Ya, Mbak. Iya, ada spanduknya depan hardis itu. Ada spanduknya depan hardis. Lumayan sih kata teman Eva sih enak, kata teman-teman Eva nggak tahu ya bener apa nggak enak kan. Asik banget karena di atas sudah ada. Oke, terima kasih, semoga dapat terhibur malam ini dan juga dapat menikmati makan malam. Musik lah, musik. Tapi nyanyinya nggak niat banget. Menyantarkan aja. Kau bisikan kata dan hapus semua sesalku.